Halo, sahabat Alkes, barengan lagi sama Airin. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas ya unboxing nih tentang Pocket Doppler DP1. Di video kali ini aku mau kasih tahu gimana sih cara pakainya dan juga uji akurasi dari si DP1. Tapi sebelumnya kita munculin dulu ya alatnya ya. Oke, 1, 2, 3, ting. Mana nih? Kok nggak ada ya? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wow. Barangnya udah ada di sini. Nah, jadi buat sahabat Alkes yang mungkin masih timbang-timbang mau beli nggak ya, atau mungkin buat sahabat Alkes yang udah punya tapi nggak tahu cara pakainya kayak gimana, karena si Pocket Doppler DP1 ini merupakan salah satu alat kesehatan yang sebaiknya dipunyain deh sama ibu-ibu hamil, khususnya di masa pandemi kayak gini. Karena kayak gimana-gimana, kalau kita ke rumah sakit itu kan lebih beresiko ya beb, karena orang yang terpapar itu kan pasti pergi ke rumah sakit. Jadi aman ya punya alatnya sendiri di rumah. Oke deh, kalau gitu langsung aja Airin kasih tahu cara penggunaan Pocket Doppler DP1. Kita mulai ke tutorialnya. Alkes, ini buat DP1 di bagian bawah itu ada scan-nya, namanya adalah probe. Terus buat pencetannya dia itu touchscreen, jadi kita nyalain dulu, cukup disentuh, tunggu beberapa saat dan nah tuh udah nyala kan. Terus bisa atur volume juga, misalnya nih volumenya mau dikecilin ataupun digedein. Kalau Airin sih sukanya gede ya. Nice. Biarin banter gitu beb suaranya. Terus di sini ada indikator baterai dan juga nanti akan ada angka buat menunjukkan detak jantungnya kayak gitu. Tapi sebelum dipakai, nanti kita olesin dulu gelnya di area permukaan yang akan di-scan. Dan kalau misalnya DP1 ini itu kan buat ibu hamil, tapi masalahnya Airin nggak lagi hamil. Jadi aku mau cari korban dulu aja ya buat kita deteksi detak jantungnya. Mas, sini dong. Sini, kita coba. Ini perutnya udah cocok ya kan, sahabat Alkes. Tapi kok laki ya? Gak bisa, salah. Yaudah, karena gak ada yang hamil di sini, kita coba aja uji akurasi di alat simulatornya. Langsung capcus, kita uji akurasi. Kenal ke sekarang Airin mau uji akurasi si Pocket Doppler DP1 ini. Apakah si doi ini akurat apa enggak sih? Kita nyalain dulu ya. Terus kita nyalain juga si Fetal Heart Simulatornya. Kita atur kira-kira mau berapa nih detak jantungnya. Misalnya 120 ini ya. Kita taruh gelnya terlebih dahulu pas di tengah-tengah sini nih. Cakep. Kalau udah, kita taruh deh si DP1-nya ini pas di tengah-tengah. Oke, ini dia, pas ya, 120. Next, kita ganti angkanya ke 60. Kalau selisih 1-2 angka itu masih malum ya, karena toleransi. Gerat ya. Next, yang paling kenceng. Nah ini 210. Kalau andaikan sahabat Alkes habis lari pagi ya kan, ngos-ngosan tuh detak jantungnya copot ya pasti. Tuh 211, sisi satu angka aja. Jadi terbukti ya, nah nih pas nih, terbukti kan kalau si DP1 ini akurat. Kalau udah selesai pakai, dicabut dulu.
Terus kita lap ini si propnya supaya nggak rusak ya kan. Yang bersih. Dimatiin juga jangan lupa. Simulatornya juga airin bersihin dong. Oke, selesai deh. Tadi terbukti ya kalau si DP1 ini akurat. Dan sekarang Airin mau kasih tahu untuk install aplikasi untuk mengkoneksikan si DP1 ini ke smartphone kamu. Betul ke si DP1 ini bisa dikoneksiin ke smartphone kamu. Caranya kita harus download aplikasinya dulu. Airin kasih tahu ya. Siapin smartphone kamu. Terus kita scan barcode ini nih. Kalau udah, ini akan nge-link ke Google Play kamu. Karena Airin udah install, jadi tinggal open aja. Nah, ini dia. Kita start. Nah, ini bisa input EDC ya atau EDC. Ini merupakan estimasi waktu persalinan. Karena Airin nggak ada, jadi Airin masukin yang bawahnya dulu. Ini merupakan hari pertama periode menstruasi terakhirnya kapan. Ini misalnya aja ya, tanggal 4 Oktober 2020. Nah, langsung muncul juga nih estimasinya kapan. Kita confirm. Hello? Hello? Nah, terus kamu juga harus nyalain Bluetooth HP kamu. Kita nyalain juga si DP1-nya ini. Oke. Udah nyala. Nih, Eden SD. Dan sekarang kita mau coba ya untuk mengukur detak jantung. Cuman karena di sini nggak ada yang hamil, jadi kita ngukur detak jantung asli nih ya. Mas, tolong dong, Mas. Oke, masnya ditaruh ya mas ya, di detak jantungnya, di dadanya mas. Nah, kita input ya untuk SD1-nya, angkanya ada di sini nih. 0, 6, 9, 4-nya 3 kali, 1, 3, 8, 0, 8, 7, 44. Confirm, oke. Langsung kita coba. Nah tuh, detak jantung masnya 74, 73. Ini juga bisa direkam. Nah ini nih, kelihatan ya kalau ini udah kerekam. Dan kalau ada babynya beneran, juga bisa kita lihat nih si gambar telapak kakinya. Cuman karena ini detak jantung biasa, jadi gak ada ya babe. Yes, kita stop. Nah, di sini juga bisa ada counting days-nya nih. Kira-kira bayi kita bakal lahir kapan sih? Gimana gimana? Gampang banget kan, sahabat Alkes, cara penggunaannya. Sahabat Alkes, menurut Airin pribadi, ini si Pocket Doppler DP1 cara pakainya gampang banget, sesimpel itu ya kan. Dan juga dari segi penampilan, dia okay sih, warnanya Airin suka, pink soft gitu. Dan juga untuk aplikasinya, ini udah canggih banget karena tadi bisa ada grafiknya tuh waktu ngukur detak jantungnya ya kan, bisa direkam juga. Dan juga ada counting down-nya, kira-kira buah hati kita tuh lahirnya kapan sih. Tapi ini cuma perumpamaan ya, bukan Airin. Airin belum hamil ya. Dan juga jangan lupa buat sahabat Alkes yang punya alat sejenis, mungkin Doppler kayak gini, boleh komen di bawah, kita saling-saling compare. Atau enggak menurut sahabat Alkes si DP1 ini kayak gimana sih? Langsung aja tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share video ini ke sahabat-sahabatnya sahabat Alkes. Siapa tahu nih mungkin temen, dulur, adik, mama, papa, ibu RT RW ya kan butuh informasi tentang alat kesehatan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini yang namanya kesehatan itu nomor satu, babe. Dan juga follow Instagram kita @alatkesehatanid_official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.